Assalamualaikum, selamat pagi dan juga good morning. Pagi yang cukup tenang, penuh dengan senyuman seiring dengan matahari yang turut tersenyum seperti dengan kita. Yang mana sedang memandu, selamat mandu. Yang mana nak pergi kerja, tu pergi kerja elok-elok. Dan apa-apa pun, jangan lupa untuk mulakan hari anda dengan secawan kopi. Saya pun tak minum kopi lagi ni. Kejap lagi kita minum sama-sama, okey? Dan sebentar saja lagi, kita ada lagu baru dan Hakim Rosli. Teruskan mendengar. So kau cakap apa dengan dia? Tak tahulah. Apa pendapat kau? Aku okey je. Tapi benda ni masa depan kau kan. Yalah, baru je kenal kan. Tak adalah baru kenal. Dah 2 tahun kot dia jadi manager kat sini. Oh, aku tahu. Tahu tu. Tapi benda macam ni pun kau kena consider mak kau. Mak kau juga. Mak aku suka kat Zikri tu. Mak kau suka, bagus. Baguslah. Tapi aku cakap je, kalau tak naklah kalau Zikri tu main-main dengan kau, kan? Dia cakap dekat aku kalau aku jadi girlfriend dia, dalam masa setahun dia nak kahwin. So kau terima dia lah? Mungkin. Daus, jom lunch. Lunch? Oh, aku busy sikit hari ni. Nak prepare pasal training tu lagi kan? Okey. Weh, Daus. Jom lah lepak malam ni. Malam ni? Ha, malam ni. Malam ni aku ada hal lah. Hal apa? Ni pun aku kena gerak ni. Jom kena gerak. Bye. Jom lah, dah. Bos. Sorry. Firdaus tak masuk kerja ke hari ini? Dia minta tukar shift malam. Daus, kenapa kau tak datang semalam? Datang mana? Datang mana? Kan kita dah janji tiap-tiap tahun kot. Oh, aku ingat kau keluar dengan boyfriend kau. Boyfriend? Zikri? Okey, sekarang baru aku faham. Okey, fine. Relax bro. Aku
faham perasaan dia kena tinggal dengan awek ni macam mana. Dia bukan awek aku. Faham, Ro. Aku faham. Aku baru lepas kena tinggal dengan awek aku. Ini ajalah yang dapat mengubat hati aku yang remuk. Tambah sikit manis untuk hati aku yang pahit. It's okay, bro. Free of charge. Weh, kau minta maaf dengan Melo sekarang? Aku buat salah apa? Aku buat salah apa kau cakap? Kau tahu tak semalam Melo tunggu kau lama gila, Ud. Oh. Aku ingat dia keluar dengan boyfriend dia. Eh, Zikri bukan boyfriend dia lah. Habis tu? Gaya macam dah couple je. Kau ni kan, kalau ada ikon jantan yang berputus asa, memang kau lah pemenangnya 5 tahun berturut-turut. Kalau ikut hati aku, aku nak je pecah rasa korang. Itulah, tapi aku ni hopeless romantic. Eh, iya ke? Support kau. Sikit tu ada, sikit je. Aku naklah kau confess dekat Melo supaya momen tu nanti kau orang akan ingat sampai kau orang tua. Ha. Hai. Okey, aku tahu kau marah aku. Sorry lah. Aku tak pandailah nak handle kawan baik aku sendiri nak bercinta dengan bos tempat kerja aku. Aku tak pandai. Eh, Melo, aku cakap dengan kau ni. Okey, aku mengaku engkau memang aku sengaja jauhkan diri daripada engkau. Sebab aku tak nak jadi penghalang cinta engkau dengan dia, Melo. Eh, aku tak nak jadi watak jahat yang menghalang cinta seorang hero dan heroin tau. Aku tak nak. So, malam ni aku nak terus terang dengan kau. Aku tak kisah. Okey je kalau berkumpul dengan Zikri. Eh, kau ni memang tak faham-faham, eh? Eh, Firdaus. Be a man lah, please. Kau nak ke aku berkumpul dengan Zikri? Kau pilih dia, kan? Aku tanya, kau nak ke aku berkumpul dengan dia? Jawab soalan aku. Kau jangan push aku macam ni lah. Aku tak tahu. Kau selalu buat aku macam ni, kan? Oh, okey. So, semuanya akulah sekarang ni. Fine. Mungkin semuanya ada hikmah dia. Dan aku tak perlukan pengecut dalam hidup aku. Lu. Daus. Daus. Eh, Daus. Zikri. Okey. Saya terima cinta awak. Kau bahagia.